dikasih kerupuk. Hai. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Ketemu lagi bersama Mbok Karyo. Hari ini Mbok Karyo mau masak nasi goreng jadul tanpa kecap dan tanpa telur. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada 4 siung bawang merah, 4 buah cabai yang 2 warna hijau, yang 2 warna merah, sama sedikit masako. Nasi secukupnya. Itu aja ya bahan-bahannya. Sekarang mau diiris-iris bawangnya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa dukung channelnya Mbok Karyo dengan cara komen, like, dan subscribe. Sokatu mangga, hartu nuhun. Tuang minyak goreng secukupnya, masukin bawang merahnya, aduk-aduk biar nggak gosong. Masukin irisan cabenya, aduk-aduk lagi. Ini bawangnya udah kecoklatan, sekarang masukin nasinya. Aduk-aduk biar merata. Taburi masako secukupnya. Ini udah matang, sekarang mau diangkat. Ini udah jadi. Dikasih kerupuk. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.